Assalamualaikum, hai semua. Saya Bang Soda. So hari ni saya nak react untuk music video terbaru single Alif Syukri, iaitu Cuba Bahagia kot tajuk dia. Dengan cerita lagu ni trending nombor 1 selepas 1 hari rilis. Tengoklah Bang Soda nak tengok dan nak react apa yang best sangat dalam music video lagu ni. So jom kita tengok. So guys, Bang Soda pun dah ready dah untuk tengok. Jom kita tengok sama-sama dan kita react sama-sama. Okay, dia punya music intro dia catchy, sedap. Aku menyayangi. Tapi kau sakitiku, tapi hancurkan perasaanku. Kecewaku kecewa. Apa sengau? Dulu sayang padaku, kini kau telah berubah. Aku pun tak percaya, masih adakah cinta? Sakitnya, sakitnya Dayu. Menusuk ke jantungku. Cobalah mengerti perasaanku. Ku ingin dirimu mengerti aku. Ku ingin dicinta. Ku ingin dimanja agar kita bisa tetap bersama. Entah apa yang telah merasukimu sehingga dirimu menyakitiku. Setelah ku beri apa yang kau mahu, ku harap kita bisa tetap bahagia. I just want to be happy. Okay, I just want to be happy tu kelakar. Apa benda Bang Soda punya? Actually Bang Soda rasa suara Alif Syukri ni boleh lagi sedap kot. Ni dia macam buat-buat sengau pula. Tak tahulah dia saja nak bagi viral ke. Sakitnya, sakitnya dia punya pre-chorus pun sedap. Melodi dia lah sedap, suara. Menusuk ke jantungku. Cobalah mengerti perasaanku. Ku ingin dirimu mengerti aku. Ku ingin dicinta. Ku ingin dimanja. Betul-betul keluar darah eh. Darah sos tomato. Entah apa yang telah merasukimu sehingga dirimu menyakitiku. Setelah ku beri apa yang kau mahu, ku harap kita bisa tetap bahagia. Cobalah mengerti perasaanku. Siapa ke bini dia dalam ni? Dirimu mengerti aku. Ku ingin dicinta. Ku ingin dimanja agar kita bisa tetap bersama. Entah apa yang telah merasukimu sehingga dirimu menyakitiku. Setelah ku beri apa yang kau mahu, ku harap kita bisa tetap bahagia. I just want to be happy. Oh boy, teruk. No. I just want to be happy. I just want to be happy. I just want to be happy. Sudah jadi joker pula. Aduh, okay. Alright, kita stop dulu. Okay. Okay, first. Bang Soda bukan pandai sangat lah nak komen nyanyian orang. Bang Soda punya suara pun tak sedap juga. Tapi first untuk nyanyian eh. Untuk suara, Bang Soda rasa nyanyian dia agak sengau kat situ. Bang Soda rasa Dato' Alif ni dia boleh nyanyi lagi elok kot. Tak tahulah dia saja buat ke ataupun memang macam tu suara dia, kita tak tahu. Kedua, pasal lagu ni. Lagu ni catchy. Dia punya music arrangement dia sedap. Catchy lah. Boleh buat kita ikut sekali nak menyanyi. Na 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 na. Ha, macam itulah. Dan untuk music video, honestly Bang Soda tak faham langsung jalan cerita dia. Maybe lah, maybe dia macam isteri dia. Isteri ke awet tadi tu? Eh, takkanlah awet tidur sebilik. Okay, isteri dia macam tak layan dia. Then dia sedih. Berdasarkan video klip dia tadi tu, macam
situasi sedih yang dia tunjukkan tak kena dengan perasaan sedih yang dia gambarkan tu, yang sampai mata darah keluar tu tak kena lah dengan dia punya situation video tadi. Lepas tu yang untuk air mata darah sampai masuk mulut tu macam over lah. Yang last tu yang macam Joker tu, itu macam tak kena. Tadi dah sedih, tiba-tiba psycho pula. Siapa yang buat storyboard untuk music video ni, itulah. So, akhir kata untuk Dato' Alif Syukri, saya memang tak sangka lagu ni boleh trending nombor 1. Tapi itulah, saya tengok dislike banyak daripada like. Tak tahulah orang saya kat tinggal Dato' Alif ke, ataupun memang Dato' Alif punya quality. Itulah, saya dengan hipokritnya mendoakan semoga lagu ini berjaya ke AJL, mengalahkan, menewaskan performance Ain Abdul yang darah-darah dekat dada tu. Okay, so Datuk punya darah kat mata, apa kata Datuk buat sekali kat telinga, keluar darah hidung, mana lagi? Semula yang boleh keluar darah, semoga lagu ini berjaya masuk AJL. Dan itu je yang saya nak cakapkan. Tahniah Datuk, nombor 1 trending. Bye-bye semua, thank you for watching.